Malam resepsi kenegaraan sempena Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang dipusatkan di Gedung Kesenian Siak berjalan dengan meriah. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Bupati Siak Alfaindri beserta istri, Wakil Bupati Siak beserta istri, Sekda Siak, unsur Forkopimda, Kepala OPD dan masyarakat serta anak-anak dari Paskibraka Kabupaten Siak. Dalam sambutannya, Bupati Siak Alfaindri mengungkapkan bahwa kegiatan resepsi kenegaraan mengandung makna dan esensi sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat yang telah meridhoi semangat perjuangan para pendiri bangsa dalam melawan penjajahan dan kolonialisme guna mendapatkan kemerdekaan hingga saat ini. Selain itu, Bupati juga mengungkapkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia hendaknya menjadi momentum bagi anak bangsa untuk menatap masa depan lebih jauh sehingga akan terciptanya bangsa yang lebih baik, terutama bagi Kabupaten Siak. Dalam acara tersebut ditampilkan berbagai tarian dari anak-anak Kabupaten Siak dan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pemenang Lomba Karnaval 17 Agustus tahun 2023. Tim Liputan mengabarkan.